bahan utama yang kita gunakan pada hari ini untuk memasak asam pedas ikan pari, iaitu ikan pari ya, seberat 1 kg. Ikan pari ini saya dah bersihkan dan rendam dengan air asam jawa selama 10 minit untuk menghilangkan rasa hanyir dan bau dia ya. Lengkuas dalam 2 inci, sedikit halia, minyak hidup, minyak segar, setengah labu bawang putih, 8 ulas bawang merah dan sepotong belacan ya, yang telah dibakar. Baik, semua bahan-bahan ini kita akan kisar ya bersama. Bahan seterusnya, 15 tangkai cili kering yang direndam dengan air panasnya selama 10 minit dan kita akan kisar dia dengan pisau untuk dijadikan paste ya, paste cili kering. Asam jawa ya, dibancuh dengan air panas. Untuk bahan sayur, satu ikat ya tahu kesum, satu kuntum bunga kantan yang dibelah empat, cabai bendi dalam 6 tangkai telah dibuang bahagian pangkal dia, serai 2 batang, keping 3, 4 biji tomato dibelah 4. Tumis bahan kita sehingga bangkit aroma ya. Biarkan mendidih sehingga pecah minyak. Kemudian gunakan api yang sederhana ya. Air asam jawa, inilah dia resipi asam pedas ikan pari daripada saya, Papa Zunira. Terima kasih kepada anda semua yang telah menonton video saya hingga akhir. Jangan lupa ya, like dan tekan butang subscribe untuk resipi masakan yang lebih menarik. Sekian, terima kasih.